kisah Achmad Figo Ramadhani dari Armania hingga jadi pemain Arma FC. Menjadi pemain sepak bola merupakan impian dari sebagian orang. Apalagi dapat membela klub kebanggaan dari kota sendiri. Hal inilah yang dirasakan oleh Achmad Figo Ramadhani, bek kanan Arma FC. Figo yang baru berusia 21 tahun itu lahir di Jodipan, Kota Malang. Sebagai putra daerah, dia cukup bangga kini bisa berseragam Arma FC. Menjadi pemain Singoedan dan merupakan mimpi Figo sejak kecil. Dari kecil saya suka sepak bola. Saya juga Armania, Arek Malang. Bangga rasanya sekarang bisa main untuk Arma, ucap Figo kepada Surya. Berbicara pemain putra daerah, Arma FC merupakan klub yang sering memunculkan pemain-pemain asli dari Malang. Bahkan di era 90 hingga 2000-an, nama-nama pemain seperti Aji Santoso, Kuncoro, Ahmad Bustomi hingga Arif Suyono lahir dari Arma. Di musim ini selain Figo, Arma FC juga diperkuat putra daerah lain. Nama-nama pemain seperti Dendi Santoso, Johan Alfarizi, Dedi Setiawan, Jayus Haryono hingga Kusherdia Hariyudo merupakan pemain kelahiran Malang. Perjalanan karir Figo dimulai sejak dia menginjak kelas 1 SD. Saat itu, Figo bergabung dengan SSB Jagung, klub lokal di Malang. Menginjak kelas 4 SD, penggemar Ricardo Kaka itu memilih bergabung dengan SSB Arma. 2 tahun di SSB Arma, Figo kemudian berpindah ke SSB Pormat dan mengikuti Piala Suratin Cup 2017. Dari situlah karir Figo mulai melesat. Hingga akhirnya Figo kembali berlabuh bersama Akademi Arma FC pada 2019. Di tahun yang sama, Figo berkesempatan untuk mengikuti seleksi timnas U19. Dia juga alumni dari kompetisi Elite Pro Academy. Penampilannya yang selalu konsisten, membuat Figo selalu menjadi pilihan di tempat utama Arma FC U19 detik itu. Saya kembali lagi ke Akademi Arma FC itu berkat Coach Miftahul Huda. Saya selalu ingat beliau. Dan saat itu juga ikut seleksi timnas U19. Meski gak masuk, tapi saya senang, ujarnya. Kenangan yang sampai saat ini diingat oleh Figo ialah ketika dia dipercaya tampil bersama tim senior Arma FC di Piala Menpora Cup 2021. Saat itu, Figo tampil sebagai pemain pengganti dan membawa Arma FC menang 2-0 atas Persiraja Banda Aceh di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Setelah menjalani debut inilah, Figo kemudian dipercaya sebagai pemain pelapis dan kerap dimainkan di babak kedua. Sebagai pemain muda, Figo memiliki kecepatan dan kemampuan duel udara yang baik karena memiliki postur 180 cm. Waktu debut itu saya gak nyangka. Pokoknya senang sekali. Apalagi pakai baju Arma. Ini impian sejak saya masih kecil, ucapnya. Selain itu, Figo juga berkesempatan mengikuti seleksi bersama timnas senior untuk FIFA Matchday pada awal Januari 2022 lalu. Kesempatan ini yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh pria yang juga penggemar berat Chelsea itu. Saya gak nyangka. Waktu itu dipanggil seleksi timnas. Di situ saya sempat canggung. Karena banyak pemain senior hebat. Apalagi saat itu timnas habis berlaga di Piala AFF. Jadi semua kumpul, terangnya. Di usianya yang masih muda ini, Figo menjadi andalan Arma FC di posisi bek kanan. Beberapa kali dia dipercaya tampil untuk menggantikan posisi Rizky Dwi sebagai bek kanan Arma FC. Impian Figo yang kini masih belum terpenuhi ialah membawa Arma FC berprestasi dan tampil membela timnas Indonesia di ajang internasional. Saya ingin membawa Arma berprestasi. Terus ingin bermain untuk timnas. Tinggal bagian saya harus latihan dan kerja keras demi meraih itu semua, tandasnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.